A Day in My Life edisi Kauri playdate di rumah sama temennya. Jadi Kauri lagi mau playdate sama Bu di rumah dan si Kauri langsung semangat banget pas Bunyi udah dateng. Abis itu pas Bunyi udah masuk, Kauri langsung samperin mami papinya Blue buat minta disayang-sayang. Dan kemudian Kauri juga ajak Blue buat main kalaman belakang dan setelah Bunyi udah capek, Blue-nya langsung minum dan si Kaurinya nungguin gitu sambil kipit-kipit. Dan BTW setelah Blue minum, Blue-nya juga langsung duduk istirahat gitu dan si Kaurinya tuh samperin Blue mulu. Udah gitu, Kauri samperinnya juga sambil kipit-kipit gitu dan dia tuh enggak selesai-selesai samperinnya. Bahkan pas Bunyi lagi tidur, si Kaurinya juga tetap samperin gitu dan dia sempat iseng buat ngenusin kuping Blue, jadinya si Blue kegelian. Aduh, Kauri. Dan akhirnya pas Kauri sadar kalau Blue bener-bener tepar, si Kaurinya baru duduk istirahat gitu di dekat Blue. Dan pas Blue-nya bangun, mereka sempat kayak cium-ciuman gitu, gemes banget. Abis itu, mereka juga sempat main boneka bareng dan yang pasti si Kaurinya happy banget sampai kipit-kipit. Dan kemudian mereka juga sempat main di halaman belakang dan di sini aku shock banget karena si Blue tuh bener-bener gede, jadinya si Kauri kelihatan kecil kalau di dekat Blue. Dan karena udah malam, sayangnya playdate Kauri dan Blue harus berakhir dan si Kauri anterin Blue sampai ke mobil. Terima kasih Blue buat kadonya.